Puluhan warga Balikpapan melakukan aksi solidaritas untuk menolak usulan Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk Ishak tentang pergantian nama Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan menjadi Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Menurut komunitas yang menamakan diri mereka Safe Sepinggan ini, pergantian nama bandara dapat mengubah makna dan sejarah kota Balikpapan. Pasalnya Sepinggan yang bermakna sepiring atau kebersamaan ini sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia maupun internasional. Komunitas yang berawal dari jejaring sosial Twitter ini melakukan aksi simpatik di halaman parkir Bank Bukopin, sebelum akhirnya melakukan long march hingga kantor wali kota dan gedung DPRD Balikpapan. Alasan penolakan kami sebenarnya sangat simpel sekali. Sepinggan ini namanya itu sudah sangat melekat bagi kota Balikpapan. Dan selama ini masyarakat Balikpapan itu hidup berdampingan dengan Sepinggan sudah sangat lama. Jadi kalau misalnya nama itu diganti dengan sesuatu yang tidak kita ketahui, aksi yang sempat membuat kemacetan panjang di Jalan Jenderal Sudirman ini diakhiri dengan penandatanganan spanduk berukuran 1x5 meter oleh Sekretariat Dewan sebagai bentuk dukungan lantaran gagal menemui Ketua DPRD dan Wali Kota Balikpapan. Gatot Pramono, Balikpapan TV.